hanya demi kepentingan mereka sendiri, Syekh. Aku laki yang santang, berjuang untuk agama. Sebentar lagi pedangku akan mengejarmu. Mari kita buktikan apakah pedangmu bisa menghadapi rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan itu, orang tua. Kau pikir gampang melumpuhkanku? Dasar orang yang akan menjadi tua juga. Berdebah! Rasakan, hai orang tua. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Tolong hamba. Hai Kian Santang, waktumu untuk membelah raga hanya tersisa 2 hari lagi. Jika dalam waktu 2 hari kau tidak menyatukan ragamu kembali, maka kedua raga itu akan musnah. Ragaku akan musnah? Bagaimana ini? Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Yunda Mayangkaruni, ada apa denganmu? Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau minuman itu sangat menyegarkan, bahkan minuman itu bisa memulihkan tenaga? Lantas, kenapa kau sekarang? Kamu menukar minumanku! Yunda Mayangkaruni, apa bedanya
minumanmu dengan minumanku. Kamu kurang ajar. Manusia licik. Kau mengatakan ku manusia licik. Kalau kau mengatakan ku manusia licik, lantas kau wanita seperti apa? Kau benar-benar sangat licik. Kau benar-benar sangat pengecut. Kau menaburkan racun ke dalam minumanku ketika aku sedang tidak berdaya. Aku berdebar dengan wangi. Terserah. Kau mau mengatakan ku apa? Yang terpenting adalah kau terbukti menaburkan racun di dalam minumanku. Kau benar-benar wanita yang sangat licik. Botol racun itu botol racun pemberianku tempo hari untuk meracuni Ambedkasi. Kenapa sekarang Mayangkara nambah botol racun itu? Botol racun itu sudah tidak ada. Pasti sudah dicampurkan ke dalam air kelapa ini. Mayang Karuna, tidak semudah itu kamu bisa mengelabuiku. Kau terlalu gegabah. Kau juga terlalu menganggapku remeh. Sekarang kau nikmati saja racun itu. Aku akui aku salah. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku tidak tahu apa arti kebaikan kamu. Sekarang aku mohon, berikan obat penawar racun itu. Tidak semudah itu. Tanpa kau sadari, kau telah menjilat ludahmu sendiri. Beberapa detik lalu, kau menyebutku manusia licik. Kurang ajar. Berdebah. Dan sekarang, kau merengek-rengek. Meminta kedermawananku. Lupakan sebutan-sebutan itu. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku mohon, berikan obat penawar itu padaku. Mayang Karuna, untuk apa aku menyelamatkan ular yang sangat berbisa, yang sewaktu-waktu bisa mematokku dan bisanya akan masuk ke dalam tubuhku dan akan membunuhku. Sekarang aku akan membiarkan kau mati. Aku mohon dengarkan omongan aku. Apa kamu tega?
menolak permohonan maaf aku. Apa kamu sudah hilang ingatan? Kalau hubungan kita ini sudah terjalin begitu lama. Raka, aku mohon. Coba kamu ingat lagi. Kamu adalah murid seperguruan dari ayahanda aku. Kita adalah saudara seperguruan. Apa itu belum cukup untuk mencairkan hati kamu yang begitu beku dan memaafkan aku? Aku akan setia dengan perjuangan kita. Dan aku tidak sekalipun akan mengkhianati kamu. Asalkan kamu memberikan obat penawar itu padaku. Jika kamu tidak bisa diminta baik-baik, maka aku akan memintanya dengan paksa. Ibunda Mayangkar dan juga Paman Ratu yang bersembunyi di gua ini, Syekh. Jadi penyusup itu adalah Gusti Ratu Mayangkaruna. Astagfirullahaladzim. Selama ini, dugaan kita benar, Raden. Mereka benar-benar kurang ajar. Mereka rela mengorbankan orang lain. Hanya demi kepentingan mereka sendiri, Syekh. Tunggu, sabar. Jangan terbawa emosi. Tahan. Bagaimana mungkin aku bisa bersabar, Syekh Guru? Ibunda Mayangkaruna dan juga Paman Ratu yang telah biang keladi atas pengkhianat ibundaku. Raden, menangkap musuh-musuh licik seperti mereka, kita harus punya cara tersendiri. Sabar sebentar. Kita tunggu saat yang tepat untuk meringkus mereka. Baiklah. Aku akan mencoba untuk bersabar. Bagus. Jurus itu benar-benar membuat kewalahan. Tapi aku harus tenang. Aku yakin. Aku pasti bisa mengalahkannya. Aku hanya perlu waktu untuk menunggu sampai racun itu benar-benar bekerja dan menguras tenaganya. Celaka, racun itu. Racun itu mulai bekerja. Kekuatan jurusku dengan cepat akan menghilang. Kini saatnya, aku harus menyerangnya. Mayangkaruna, terimalah ajalmu. Tidak lagi, hentikan. Murjati. Ya, kami. Syekh Guru, kita tangkap dia. Silakan, Raden. Melari kemana kau?
ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tampak begitu keheranan melihat kujang kembar ada di tanganku? Rupanya kalian semua tidak tahu bahwa saat ayahanda mewarisi tahta Pajajaran kepadaku, ayahanda juga mewarisi kujang kembar ini untuk menjaga kedaulatan Pajajaran dari para pengkhianat seperti kalian. Rai, berhati-hati. Kujang kembar bukanlah pusaka yang biasa. Kujang kembar adalah pusaka yang sangat luar biasa. Sungguh, Rai.